sutera cantik disulam. Boleh dipakai, jangan disimpan. Pemanis kata ucapan salam. Salam sejahtera saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamzikri bin Muhammad Saiful. Saya dari kelas 2 efektif Sekolah Kebangsaan Kinjosh kelima Seremban Negeri 9. Hari ini saya akan berkongsi buku cerita untuk bicara buku, iaitu koleksi buku cerita kanak-kanak yang diterbitkan oleh Mind to Mind Malaysia Sendirian yang Berhad. Buku ini ada 128 halaman yang cetak. Buku ini juga ada pelbagai cerita tauladan seperti semut dengan belalang, sang arnab dan sang kura-kura, sang singa yang pemurah dan banyak lagi. Buku cerita ini merupakan himpunan karya-karya kreatif yang sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Setiap cerita dipersembahkan menerusi gambar yang menarik dan berwarna-warni untuk membantu pemahaman jalan cerita serta mewujudkan pengalaman membaca yang menyeronokkan. Cerita pertama yang saya minat membaca ialah Ular Sumpahan. Pada satu hari, Payan telah melepaskan seekor ular yang tersepit. Rupa-rupanya itu ular itu ialah ular sumpahan. Ular itu berjanji akan menolongnya. Tiba di rumah, dia mendapati makanan sudah tersedia di atas meja makannya. Kemudian dia ternampak seorang gadis sedang memasak di dapur. Hamba ialah puteri kayangan. Hamba telah disumpah oleh ibu tiri yang jahat dan dibuang ke bumi. Jelas gadis itu. Tentu kita semua dapat pengajaran daripada cerita tersebut. Hidup di dunia ini kita harus sentiasa tolong-menolong dan setiap perbuatan baik dan ikhlas pasti akan dibalas baik. Sekian, terima kasih.